Halo First. Jadi maaf nih ya sambil ngos-ngosan nih. Habis jalan dari sana ke sana. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di acaranya Macung. Ini adalah first time kita nih datang ke Macung buat liputan. Ada dua guest star sih. Yang pertama ada Diva Barus sama yang kedua ada Koldia. Mau tahu dong keseruannya kayak gimana? Ikutin kita terus ya, jangan di-skip. Oke? Okay? Selamat malam Minggu Event Lovers. Jadi hari ini Alvis lagi di Universitas Macung, seperti yang Alvis sudah bilang tadi, dan juga lokasi parkir ke tempat acaranya lumayan jauh sih. Jadi semangat olahraga malam-malam. Buat yang belum pernah ke Macung nggak usah khawatir karena ada denahnya juga. Nih, namanya itu adalah Macung Inaugurasi Jelajah Jejak Budaya. Tanda panahnya ke sana, jadi kita jalan ke sana. Agak serem ya, soalnya gelap. Nah jadi biasa nih, Velovers ada dua tiket. Yang pertama ada pre-sale dan yang kedua ada OTS. Kebetulan Alvis beli yang OTS harganya Rp55.000. Ada dua gestar loh, lumayan kan? Seperti biasa, di bagian depan setelah pintu masuk ada tinan dari sponsor dan juga food. Enaknya beli apa ya? Ada ide? Nah, kalau first day kan kita udah masuk nih. Terus kanan kiri itu banyak banget food bazar-nya gitu. Karena aku bingung, kayaknya aku mau nyobain itu. Yang Kobe or Me dari Toko. Yaudah kita coba. Banana dia coklat tapi ditambahin dengan sirup kentang. Ya, hujan nih lovers. Semoga hujannya cepat selesai deh ya. Karena aku mau beli makanan lagi, masih lapar nih. Oke, jadi fan lovers yang menarik dari liputan kita hari ini adalah karena kita sedang berteduh dari hujan nih. Hujannya deras juga. Ya udahlah ya, kita sambil duduk terus habis itu minum es. Bagus hujan minum es. Ya besok langsung flu karena Mas Riki. Oke, jadi tadi aku tuh pesan dua, pesan yang green tea sama satunya lagi choco banana. Kalau yang green tea-nya diminum sama videographer kita, Mas Sena. Kesini coba yang choco banana. Dingin sih, tapi nggak apa-apa. Jadi karena kita kan harus mengurangi sedotan plastik nih, jadi minumnya gini aja. Enak, Riz. Enak dong. Dan kalian tahu gak sih, kalau misalnya sedotan plastik itu sekarang banyaknya seberapa, itu bisa mengelilingi 3 kali dunia dong. Jadi makanya harus gini. Oke, fellow first. Jadi kan tadi kan hujan tuh, hujannya deras juga sih. Ya sekarang juga masih sih hujan, cuman agak gerimis. Jadi gak terlalu deras. Terus karena tadi udah minum, sekarang aku mau beli bakso aci. Sebenarnya kebalik sih, harusnya beli bakso aci baru boleh minum. Tapi ya udahlah ya, buat menghangatkan bakso. Kita mau beli dulu ya. Oke, for lovers, jadi aku ini udah beli ini bakso acinya. Isinya ada apa ya nih? Kayak pilus gitu. Terus ada bakso-baksonya juga, ada tahu gorengnya juga. Cuman sayang ini kita masih belum masukin cabenya. Soalnya tim event Malang banyak gak suka pedes. Jadinya ya udahlah kita makan bareng-bareng yuk. Situ aja ya, soalnya hujan. Nah setelah ini, Alvis bakalan masuk ke dalam Balai Pertiwi. Karena udah mau main nih gestarnya. Yuk, buruan abisin bakso acinya. Enak. Soalnya kan panas. Terus sekarang lagi dingin, jadinya enak buat hangat-hangatan gitu.
Nah, jadi Vlogers nggak cuma ada panggungnya aja, tapi ada pemain tradisional yang menarik ya. Tuh lihat coba. Jadi Vlogers di acara ini bakalan ada dua nih guestarnya, yaitu ada Koldiak dan juga Dipa Barus. Gimana keseruannya ya? Ini dia videonya. Oke, Vlogers, jadi sekarang Abis sudah ada di Balai Pertiwi karena Koldiak udah main nih. Dan kita mau nonton Koldiak, jadi kita abis ini mau masuk dan juga mau nonton Dipa Barus. Jadi kalian ikutin terus ya sampai habis, yuk! Selain Dipa Barus dan Koldiak, ada juga penampilan lainnya seperti Singo Budoyo, Genggong Musik dan Tari Budi Ayoga, dan masih banyak lagi. Dan sekarang saatnya Dipa Barus on stage nih, Velover. Kita di event Malang, di like, subscribe, di share, komen juga boleh, dan juga follow Instagram kita di event Malang. So kalau gitu sampai ketemu di event keren selanjutnya. Bye bye.